Kamu masih berpikir kalau ngembangin bisnis di kota besar itu susah? Tunggu sampai kamu ketemu Ulung. Ulung punya usaha kerajinan anyaman rotan. Karena tidak ingin berhenti di daerahnya saja, Ulung ingin berjualan di kota. Untuk itu, Ulung butuh modal tambahan. Sayangnya, untuk ke kota dan bank terdekat, Ulung harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ulung juga kesulitan untuk melakukan transaksi non-tunai karena belum punya rekening bank. Tapi, Ulung nggak menyerah karena dia punya senjata andalan. Smartphone. 91% penduduk Indonesia memiliki ponsel, dan 47% di antaranya adalah pemilik smartphone. Meskipun bank di Indonesia cuma bisa menjangkau 36% penduduk dewasa, tapi tingkat kepemilikan smartphone yang tinggi jadi peluang untuk berinovasi ke ranah digital. Lewat smartphone, Ulung menemukan layanan pinjaman modal usaha dari startup fintech P2P Lending. Ia juga bisa buka rekening dan bertransaksi tanpa perlu datang ke bank. Yang awalnya hanya ingin berjualan di kota terdekat, Ulung bisa jualan ke seluruh Indonesia lewat marketplace online. Menurut kamu, apakah teknologi memang dapat berperan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia? Sampaikan gagasanmu lewat DBS Young Economist Stand Up. Pilih satu dari tiga tema ini. Rekam videomu dan kirimkan kepada kami untuk mendapatkan total hadiah 100 juta rupiah, trip ke Singapura, dan hadiah menarik lainnya.